Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasul yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasul, malam ini saya kembali menghiburmu agar kalian tetap termotivasi untuk meningkatkan jiwa spiritual, ya, agar kalian tetap terinspirasi, teredukasi, ya. Jadi ini hiburan yang syarat akan edukasi. Saya berharap mudah-mudahan tontonan ini bisa jadi tuntunan sedulurku, ya. Hari ini saya bergentayangan di lokasi di mana menurut informasi ada teman-teman mabuk, termasuk teman-teman preman yang suka malak. Itu ada di sekitaran sini, ya. Radius kira-kira kurang lebih 1 kilo ya vape dari sini, ya. Kita lagi dempis. Dempis itu apa? Bersembunyi. Mudah-mudahan gak banyak orang, ya, karena yang saya khawatirkan ada keributan, ya, karena kita juga belum izin ini RT setempat, ya, karena saya langsung aja biar tetap nanti kita ngobrol sama Pak RT-nya, ya, mungkin kalau memang ada, ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu ini, biar semangat mental kaya teko KB wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, saya doakan mudah-mudahan yang banyak utang-utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan secepatnya dapat momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Sehat. Mudah-mudahan sehat sedulurku. Ya, sedulur sambung rasa, saya ingatkan kembali hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rasa. Saya Ki Sambung Rasa tidak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, pesugihan praketek, ya. Enggak pernah. Di Facebook itu banyak yang memanfaatkan nama saya untuk penipuan. Hati-hati, nomornya hampir mirip dengan nomor saya. Belakangnya sama-sama 7009. Tapi nomor asli saya enggak ada nomor angka 3-nya. Jadi nomor saya 081-2177-17009. Jadi enggak ada 3-nya, ya. Ya. Jadi ini ya gini sedulur sambung rasa, saya mendatangi teman-teman pemabuk itu bertujuan yang pertama saya hanya silaturahim. Ya, gak ada maksud apa-apa, gak ada niat apa-apa, gak ada niat untuk jadi sok jago, gak ada, karena di dunia ini gak ada yang jagoan, ya, mau bang jago gak ada, yang ada hanya ayam jago, ya. Dan juga kalau mengatakan Ki Sambung Rasa itu sakti, mempunyai ilmu, aduh, itu kurang cerdas, ya, karena yang maha sakti itu hanya Allah. Entah siapa, saya
berani mengatakan saya itu enggak sakti. Kisah Mengroso itu enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Yang punya apa-apa dan bisa apa-apa cuman siapa? Allah. Saya hanya hamba yang doif. Saya hanya berusaha untuk agar menjadi orang yang bermanfaat. Ya, agar menjadi orang yang bermanfaat. Ilmu yang diberikan Allah sedikit pada saya ini agar bermanfaat, gimana caranya saya bagikan? Yaitu dengan cara apa? Saya memberikan sebuah tuntunan, tontonan, agar tuntunan. Kemudian saya membantu untuk menterapi teman-teman seperti di TikTok ya. Saya sering live di sana. Saya terapi bagi teman-teman yang mengalami gangguan gaib. Saya bantu untuk terapi non medis, bukan medis. Medis bukan urusan saya. Begitu. Jadi jangan baper, jangan berpikir bahwa saya ini ria, sombong, enggak. Saya enggak ada seperti itu sedulurku. Ya, jadi komentar-komentar yang enggak baik udah enggak apa-apa. Dan jangan berpikir saya ini kiai, ustadz, ulama, gus. Aduh, kejauhan, kejauhan. Saya itu bukan orang-orang seperti itu. Saya itu bukan orang suci. Ya, saya hanya berusaha untuk mensucikan hati dan pikiran saya. Ya, kejauhan, jangan samakan saya seperti mereka, ya. Dan saya juga bukan dukun, bukan paranormal. Saya pria normal. Ya. Jadi jangan terus dikit-dikit pakai belangkon dikira dukun, ya. Itu hanya orang-orang yang terlalu cetek pikirannya. Kemudian saya dibilang menjual agama dengan sholawat. Orang saya suka sholawat terus gimana? Gak boleh saya sholawatan. Emang ada larangan saya sholawatan? Yang Nasrani aja gak apa-apa bersholawat. Kenapa saya enggak? Menjual agama, menjual sholawat. Emang ada yang mau beli agama? Ada yang bersholawat dijadikan musik. Ya kan, dijadikan musik. Dia bersholawat dijadikan musik. Kemudian ada yang membeli kasetnya, CD-nya. Benar enggak? Ada yang membeli. Itu. Kok saya dipikir menjual agama, waduh, itu orang yang cetek pikirannya. Jadi bagi mereka yang nyinyir dan sebagainya, mencari pembenaran, mencari kesalahan orang lain, ya, pembenaran dirinya sendiri nggak apa-apa. Ya mungkin pansos, udah zaman sekarang pansos sudah zaman, tapi nggak apa-apa. Saya doakan mereka-mereka mudah-mudahan mendapat hidayah. Karena dengan mereka pansos nama saya itu jauh lebih baik. Karena apa? Saya berarti membantu mereka menviralkan YouTube-nya. Ya, saya punya aib, kalian punya aib. Ya, dan kita semua aibnya lagi ditutupin Allah, ya, lagi ditutupin. Makanya katanya Rasulullah, barang siapa membuka aib saudaranya, sama juga memakan bangkai hidup saudaranya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai sedulurku, ya, kita berbaik-baik. Intinya di dunia ini nikmati proses lah, jangan banyak protes. Kalau belum bisa kreatif, ya jangan mengganggu kreativitas orang lain, ya. Jadi kita berusaha tetap mengedukasi, ya, menghibur dengan syarat edukasi, sedulurku, ya. Dan di TikTok saya live setiap hari untuk sharing-sharing, berbagi paham tentang ilmu-ilmu supranatural itu. Dan saya mendatangi teman-teman preman tujuannya untuk kembali lagi silaturahim, nggak ada tujuan lain, ya. Yang sudah mendoakan saya doakan kalian juga di tahun 2022 ini. Yang belum bisa beli rumah, secepatnya bisa beli rumah. Cash, tunai, nggak pakai nyicil. Amin. Yang belum bisa beli mobil, saya doakan tahun 2022 ini bisa beli mobil. Cash, tunai, nggak pakai nyicil. Amin, 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 amin. Ya, tapi jangan lupa sedekahnya, sedekahnya. Yang penting sedekah. Insya Allah kalau kita dengan sedekah, maka rezeki kita lancar. Kita bahagiakan orang tua kita, maka Allah bahagiakan hidup kita. Kita berbuat baik, menebarkan vibrasi yang baik, maka hidup kita juga baik. Perbaiki ibadahnya, maka hidup kita juga akan jauh lebih baik. Begitu. Ya, doakan saya selalu diberikan keselamatan. Hari ini saya bersama Febri, ya. Ada Bang Adi di mobil, saya suruh jaga juga. Karena yang dikhawatirkan komplotannya banyak, sedulur. Ya, mudah-mudahan aman, ya. Bismillah, Feb. Kita maju, ya, Feb. Bismillah. Ayolah, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Oh, itu. Assalamualaikum, Bang.
Kemarin ngapain siapa? Lu sini? Saya mau silaturahim, Bang. Mau silaturahim. Diam, diam, diam semua, diam. Diam. Santai, rileks. Dengerin saya, Bang. Santai. Abang duduk. Ayo, duduk. Duduk kembali. Rileks, santai. Duduk, Bang. Insyaallah. Duduk. Duduk, Bang. Hampuran nih, Bang. Mohon maaf, santai ya. Dengarkan saya. Mohon maaf ya. Saya harap Abang dengerin saya. Jadi, kedatangan saya ini saya mau silaturahim, Bang. Saya mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Jangan emosi dulu, Bang. Ya. Saya Kisah Muroso ini kita saudara, Bang. Saya ingin merangkul teman-teman seperti Abang ini. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa kita ini ada keluarga. Ya. Kita punya orang tua, Bang. Orang tua kita ini sangat membutuhkan kita. Dan orang tua kita ini berharap kita ini jadi anak yang berbakti. Anak yang baik lah minimal, nyenengin orang tua. Abang-abang ini, kalau orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal, ingat nggak, orang tua kita ini pasti kepingin kita ini hidupnya jauh lebih baik. Minimal, abang-abang ini kalau nggak bisa berbakti, ya jangan nyakiti, Bang. Gitu. Saya ini sayang sama abang-abang semua, saya sayang. Karena apa? Sama-sama kita punya orang tua. Coba didengerin, Bang. Ya, tahan emosinya, dengerin. Jadi orang tua kita ini sejak kecil itu loh, Bang. Sejak abang-abang kecil, bangun malam-malam, tidur gak bisa nyenyak, abang-abang nangis. Apa? Kencing, gantiin celananya abang. Coba diingat. Gak bisa nyaman tidurnya orang tua kita. Abang-abang ini kan calon jadi orang tua juga. Nah, kemudian tidur lagi, bangun lagi harus pagi. Nyiapin abang mandi. Nyiapin abang makan, coba. Masya Allah, kasihan, Bang, orang tua kita, Bang. Ya, uang-uang yang kita dapatkan ini kalau dibuat untuk keluarga abang, ini gak berkah kalau dimakan. Jadinya apa? Abang-abang ini pasti calon jadi imam, jadi bapak. Kalau seandainya anaknya nih, anaknya jadi seperti abang. Ada pepatah bilang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, anaknya abang ini seperti abang, gimana coba dipikirkan? Mau gak anaknya abang seperti ini? Ya, kan pasti gak mau. Ini pesan saya, Bang. Tolong dengerin, jangan emosi dulu. Jadi, masukkan di pikiran abang. Agar abang sadar, abang malah, abang mabuk-mabuk seperti ini. Ini dalam agama saya, ini namanya khomer, Bang. Khomer itu minuman yang diharamkan agama. Dan abang melakukan seperti ini, percaya gak percaya, abang itu lagi dipengaruhi oleh setan. Minuman khomer itu adalah minuman setan. Dimana abang kalau minum, kalau berbuat yang maksiat, abang itu sedang dipengaruhi oleh setan. Dan banyak makhluk-makhluk Allah yang datang mempengaruhi abang. Sehingga abang itu bawanya nafsu, emosi. Padahal kasihan, Bang, kalau punya anak, coba lihat. Nanti malam, pulang setelah ini ketika abang sadar, abang pulang, lihat anaknya. Lihat. Ya Allah, kita nggak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, 1 minggu lagi, kita masih hidup. Kita nggak tahu. Kalau kita ke dalam keadaan seperti ini mati, anak kita gimana, Bang? Ini pesan saya. Mohon diterima, jangan emosi. Mohon diterima ini. Ya, jadi kondisi ini, sedulur saya merasa beliau ini kondisi terpengaruh ya. Terpengaruh oleh dendam saya. Tapi beliau masih bisa mendengarkan ini. Jadi ini masukan saya. Mohon maaf kalau saya salah nih di sini. Bisa hanya sebatas mengingatin. Ayo balik. Tadi saya akan buktikan. Nanti ketika abang sadar lagi, abang lihat situasinya di sini, lihat. Saya akan wujudkan. Di sekitaran sini ini banyak makhluk yang mempengaruhi abang sebenarnya. Sehingga abang ini jadi seperti ini. Nanti abang lihat. Ya. Dan ketika ada abang bangun sadar. Ketika abang melihat Andi, abang tobat. Udah berhenti, Bang. Kalau enggak, nanti makhluk itu bisa mengikutin terus. Dan abang sadar, abang benar-benar sadar melihat. Kasihan orang tuanya. Kasihan pasangannya. Kasihan anak-anaknya, Bang. Ya, saya berharap abang bisa terbuka mata hatinya ini. Dan kembali ke jalan Allah. Ingat, nanti ketika saya sadarkan lagi, abang bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sini yang biasanya mempengaruhi abang. Ini kita buka mata batinnya aja, Fred, biar paham, Fred. Ya, karena ini sudah tenang kondisinya. Biar langsung aja nih, Fred. Ya, sedulur, kita buka mata batinnya biar percaya. Saya yakin mereka nggak percaya ini karena kondisinya mabuk. Tapi nggak apa-apa, abang-abang dengerin suara saya ya. Abis ini ketika saya sadarkan, abang buka mata lagi, abang bisa ngelihat makhluk yang saya katakan mempengaruhi abang. Ya, abang terserah. Kalau abang berani, tantang aja.
Ya, kita buktiin ini habis gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh jangan. Kok enggak be? Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sadar. Sadar semua. Coba dilihat tuh. Bang, kemana bang? Bang. Masyaallah. Aduh. Volumenya aja sangar-sangar ini, masyaallah. Aduh, mudah-mudahan mereka semua dapat hidayah, sedulurku. Ya, doain sedulur kita ini dapat hidayah. Pulang dia memohon maaf, minta ampunan, minta maaf pada keluarganya, pada istrinya, pada orang tuanya. Mudah-mudahan ya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik, positif, karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilakumu karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.